Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Minimo Vlog. Teman-teman, kali ini saya mau bikin tape dari ubi ya. Hello, singkong. Apa ini singkong ya, sepe. Nah, bagaimana cara bikin tape dari singkong? Simak terus video saya ya. Oke, lakukan seperti ini sampai selesai ya. Ini tahap pertama. Tahap pertama seperti ini, dikupas terus diperik, potong sesuai selera. Ikutin terus caranya, nanti biar tahu ya cara selanjutnya untuk bikin tape ya. Oke, ini tahap yang kedua. Setelah dipotong-potong, dikupas, dipotong-potong, kita terus steam ya guys. Bismillahirrahmanirrahim, steam sampai empuk ya, jangan terkena garam ya guys. Ini kita steam sampai empuk. Oke, nah ini saya tapenya saya taruh ragi. Ini satu paket sudah isinya dua ya guys. Ini hancur. Nah terus saya akan masukkan ke plastik ini, lalu kita tumbuk sampai halus ya. Nah, saya pakai segini gulanya. Ubinya tadi, singkongnya tadi tiga ya. Ini raginya. Ini sudah halus. Seperti ini. Lalu kita akan campur di gula. Nanti kalau singkongnya sudah matang, kita taruh sini, diamkan hingga dingin, baru ditaruh ragi sama gula ya. Nah ini tapi suhunya udah matang, kita akan matikan apinya, lalu kita akan angkat ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kita angkat dulu ya guys. Kita angkat dulu ya guys. Tapoi ini ya. Tuh, sampai diamkan sampai 3 hari ya guys. Diamkan selama 3 hari 3 malam, sama kayak bikin tape ketan itu ibu hari ya. Oke, seperti ini ya jadinya. Saya akan cukup rapat biarkan saya masukkan dalam plastik ya, masukkan ke plastik, ikat terus diamkan selama 3 hari 3 malam. Oke, selamat mencoba teman-teman. Ini tapenya ya, kita akan buka bagaimana hasilnya. Ini sudah 3 hari 3 malam ini tapi pugunnya seperti ini guys.
Jadinya seperti ini. Saya nggak bisa nyicipin ya guys. Saya nanti akan bikin es tape buat buka puasa nanti ya. Nah ini tapeku sudah jadi guys. Tapeku. Saya akan taruh dalam piring ya. Seperti ini guys, tapenya sudah jadi. Cara bikin es tape ya, tape ini saya tapenya bikin sendiri, air es dan sirup marjan. Oke. Ini saja bahannya. Es tape bikinan sendiri, guys.